Ya udah aku gini ya. Gak bisa kacau. Cis, gak mulai-mulai dong. Oh iya, maaf. Maaf guys, aku enggak sopan. Iya, aku mau pakai jilbab. Maaf lo. Ayo, sekarang senjatamu ada di sini. Aku masih ada ini. Mau apa kamu? Tadi mata kamu beneran sakit enggak aku tanya? Sakit. Nah, ini kalau kena mata kamu sakit. Kalau itu enggak. Aku ada obat mata. Terus? Mau enggak obat mata? Enggak. Kayak dulu, ingat enggak yang waktu kamu konten anuan mobil? Enggak. Capek gue, yaudah yuk. Jadi kita tuh udah open Q&A gitu di Instagramnya Bang Ayi. Oke guys, jadi baterai aku 3%. Ada Anggi tolong Gi, sambil ngecas ya guys, supaya kita gak kehabisan arah dan tujuan. Anggi maafin aku ya Anggi. Iya. Aku tahu. Nice. Aku apa orang ngasih nunjuk ini? Bagus, satu lagi yang banyak. Sih, rencana gue mau apaan? Maaf ya Anggi. Makanya, Anggi makasih ya. Kalau kau cinta dia, ampun. Itu kau jaga. Sumpah Anggi baik banget. Sekarang sudah terjadi. Iya dong, orang-orang di lingkungan aku tuh semuanya baik. Iya, aku tahu. Kakak Atika baik, Marsha Caca baik, Andre baik, Tiki baik. Eh, peres banget kan? Enggak bener kok, kalau yang Atika baik, benar itu benar. Orang lainnya gak tahu. Yuk, subscribe dulu dong sebelum kita menjawab pertanyaan kalian. Karena kalau kita konten di mobil, kita jadi ingat. Dulu mau pening. Hai guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara siapa? Serem amat, suara orang cowok gitu. Suara aku tahu. Oh. Nih. Oh iya. Nih. Serem suaranya. Ayo. Oke okay, guys, jadi hari ini kita mau malam ini kita mau Q&A special untuk kata Vian sih, kata Vian. Tapi gue sebenarnya nggak mau bikin ini, cuma Vian aja nih yang maksa gue. Special untuk siapa? Special untuk subscriber aku. Oh. Ya karena alhamdulillah udah 800k. Wow. Menjelang 1 juta guys. Ya, tapi aku tahu sih 1 juta pasti sebentar lagi. Memang, makanya subscribe-nya lagi nonton karena biar seru-seruan aja. Daripada kalian enggak ngapa-ngapain mending nonton, karena aku aja habis ngerjain dia nih pakai tatoan gini tapi dia enggak marah. Dahlah, dia emang enggak pernah bisa marah. Manusia ayo. Itu enggak boleh marah-marah. Ya. Oh, pakai masker ya. Masih ada ya. Enggak, aku bikin kamu enggak bisa pakai masker pokoknya. Kamu kenapa sih? Orang di konten yang di konten kemarin aja pakai masker, ingat enggak satu video full? Jangan main. Turun di konten kemarin. Haris. Jangan. Enggak diam. Shh. Ini nanti orang ada yang batuk, ada yang flu lagi nonton, kita kan enggak tahu. Dia lagi batuk. Mohon maaf, Kak. Itu kan di dalam video, Kak. Gimana sih ada enggak masker, Gi? Enggak. Jangan kasih. Masih banyak. Jangan kasih. Guys, BBN ke Grab Media ya. Mana, Gi? Ini ya? Mana? BBN. Udah ya? Oke. Okay. Aduh, mau pipis semua. Habis. Udah, gak usah Fian, matiinnya lah, gak usah. Ya akhirnya ngambek. Gak usah. Ayo, jadi kita akan baca-bacain ini handphone abang. Males. Males. Kita gak boleh jadi orang pemalas. Aku mau jadi pemalas. Nih, kasih alasan kenapa kamu gak suka aku pakai masker. Ini handphone siapa? Acu. Jatuh dong. Yaudah, biarin aja. Cepet, kasih alasan. Kentut ya. Iya kentut. Iya. Aku makan pakai masker kecil. Siapa yang kentut? Kamu. Mana ada? Tadi kamu gini nongging. Enggak. Itu apa sih ini? Parfum aku. Parfum sama itu parfum apa? Ini lebih pedih loh. Ini lebih pedih loh. Ini lebih pedih. Aku nggak bisa nutup mata. Kamu pakai masker. Ini basah, Haris basah. Buka enggak. Patah. Tika bantuin nih. Tika.
Udahlah. Nenek syuting itu, mau syuting doang. Jangan disemprot dong, nanti aku bawa kamu. Ya udah ya, Buran, kasih pertanyaannya. Cepat. Ayo, Buran. Kamu solimi sekali. Cepatlah, Bang Ait. Males banget. Alasan dulu kenapa enggak suruh aku pakai masker? Ketutup mukanya. Oh, kamu enggak bisa lihat muka aku ya yang cantik ini ya. Aku tak pernah memandang siapa kamu. Tak pernah menginginkan kamu lebih. Jadi deh, kalau itu maumu akan aku buka demi kamu. Kalau itu maumu akan aku buka demi kamu. Pasir di padang tandus segar sang pemikiran hati. Desir pasir di padang tandus, kok kamu seperti pasirnya. Pasir kan agak gimana ya? Tika, warna pasir apa? Ada yang putih, ada yang coklat. Enggak, pasir di padang tandus. Putih? Putih lah. Coklat putih lah. Ini oh ya, karena panas coklat. Jadi hangus. Maksud kamu? Karena kan kamu main panas, jadi hangus. Sama kayak pasirnya. Kalau aku pasirnya, kamu apanya? Apa? aturan mah kalau aku bilang kalau aku pasirnya kamu apa ya? Aku pantainya gitu. Ah, lu mah enggak ngerti. Bodoh banget. Ya bagus di dia lah. Kamunya jelek. Canda, guys. Ya udah mulai. Ah, lama yuk banget. Anu ntar juga 2 part sama Vian. Iya nih Vian, bikin 1 part aja. Enggak, 2 part aja, aku lebih setuju 2 part. Yuk, come on. Patlah lama. Sebenarnya konten saya apa sih? Enggak apa-apa, semprot. Ini emang bagus semprot di handphone. Jadi bekas tangan atau segala macam, semprot lagi. Jadi kalau mau semprotnya bukan gitu. Gini. Bukan gitu. Enggak, ini kamu enggak nyemprot. Demi Allah, kamu gini. Demi Allah, enggak. Jadi cara semprotnya itu di ini tuh pak. Yaudah, kayak dengerin dulu. Suaranya apa-apa dia enggak apa-apa. Ketawanya itu. Coba lagi nih. Udah ya, cepet turun. Nih, semprotnya gitu. Kamu tuh pencetnya tuh harus abis kayak gini nih. Jadi dia keluar sendiri. Kayak gitu cara pakainya. Jadi part 1 nih disinfektan, part 2 kiannya. Udah, gua mau ngasih ide anaknya yang kepelit. Jangan lupa Ricis by Kaira, hijab terbaik di sepanjang 2020. Okay. Beli ya guys, awas lo dikat lo bagian ini lahan makanan gue nih. Kalau gue mau makan dari Ricis by Kaira. Enggak apa-apa, Ricis by Kaira, jangan lupa beli. Jangan lupa BBN karena di bab ada kisah. Ah, cepet banget, Cah. Apa sih, mau kamu sebenernya? Kiene kan? Yang ngerti syuting. Kiene. Apa sih, Bang? Nah, yuk, ah. BTW, Bang Aris, boleh nggak pindah aku angle-nya di situ, BTW? Angle aku juga di sini. Nggak mau. Nggak, aku juga nggak mau. Tentang mobil dia, nonton mobil dia. Kemarin kayaknya di mobil gua nggak. Kalau kamu di situ, Aris di belakang. Kalau kalian nonton yang kemarin, maaf ya, aku lemes banget, aku ngantuk itu. Nyawanya belum kekumpul, jadi agak pendiem. Cepet, move. Cepet gak kalau aku semprot nih? Punya siapa? Kamu. Kenapa? Kenapa? Cepet, Bang Ais, pindah. Angle aku situ. Gimana nih caranya nih? Ya udah, aku gini ya. Gak bisa, kacau. Cis, gak mulai-mulai dong. Oh no. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Hah? Sakit perut gue. Kenapa? Ya. Astagfirullahaladzim. Kok aku bisa tiba-tiba maju ya? Jadi bilang mobilnya sih rusak. Gak bisa ya? Gak bisa, Cicis.
Jangan gitu dong. Bukannya harus emang rusak. Bukannya harus the best. Enggak, itu dari bawah gua tahu. Ya udah ayo cepat. Kalau bisa bagaimana? Cepat. Kita akan bahas BBN kan, komen di bawah di buku BBN ini yang bisa kalian cari di Gramedia, kalian suka di bab berapa. Orang-orang tuh banyak bilang suka di bab 8 sama 11. Oh no. Oh no. Gue gak percaya sama orang-orang yang mobil-mobil. Fian, gue mendingan depan lu belakang. Sumpah aku kaget lu tadi. Ngerasain kan kagetnya. Ngerasain. Cis patah kaget. Aku lagi ngilang tadi. Cis udah cis. Pecah ketuban lu gue. Pecah ketuban lu. Iya. Yuk, oke, part 2 kita akan Q&A. Sok, abang. Capek banget aku ketawa. Berarti kamu bahagia. Nih, sebaik-baiknya orang adalah selain dia bermanfaat, dia adalah membahagiakan lingkungannya. Berarti kamu membahagiakan lingkunganmu. Kok jadi ini orang lagi ngomong. Iya gitu. Iya. Iya, Ricis. Iya, Cis. Iya. Ini udah 25 menit yang lalu dan kita udah lumayan dapat pertanyaannya. Nih. Lumayan ya, guys. Ini banyak gitu. Pokoknya banyak lah ya. Ya udah. Jadi kita bakal pilih random kayak waktu itu ya. Iya. Kamu inget enggak konten kita dulu? Ingat dong. Ini Kariri ngirim foto baju, dia mau kata Kariri boleh enggak gitu. Yuk. Potong rambut, Bang? Enggak. Panjangan. Enggak bisa. Continuity. Abis syuting ya. Abis web series ya. Iya, abis web series aku pasti bakal potong. Janji. Ya emang pasti bakal potong. Oh iya benar. Siapa gua? Mau ini lagi, mau jalan itu. Iya, ya. Oke, jadi ini dulu banyak pertanyaannya. Kita random ya. Yuk. Random ya. Kayak konten pertama kita ya, Bang? Ya, Bang. Iya, kan iya, Dek. Ya ampun. Iya, Bang. Iya, kayak konten pertama kita terbentuknya harus waktu itu tanggal 25. Enggak mau nanya, cuma mau lihat kalian sama-sama. Mereka enggak mau nanya. Ya ini lagi sama-sama. Oh, ini. Ada. Yuk. Punya muka berapa sih lu? Kagak tahu malu banget deh. Jangan mimpi deh nih ya. Ntar ini tanya ya, Evian. Mohon maaf, Kak. Oke, katanya punya muka berapa sih lu? Janji kau yang mengingkari.